Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini, Avais. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibantu ya, subscribe, like, and share jika Anda merasa ada manfaat daripada tutorial yang kami berikan ini. Oke, kita mulai saja ya. Kali ini pembahasan kita tentang aplikasi entry resi TTK di wahana.com atau aplikasi Wahana ya. Anda tinggal masuk di Wahana Mobile ya .com ini ya, ataupun di ini ya, ini yang terbarunya aplikasinya https://partner.wahana.com. Oke, kita ambil saja yang mana, terserah ya. Ini pada dasarnya sama ya, walaupun ada perbedaan tertentu, cuma ini sebuah proses migrasi suatu sistem yang harus kita pahami bahwa dunia berubah, IT berubah, Wahana pun tentu merubah semuanya lebih baik. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, apabila Anda menjadi agen Wahana ya, untuk buat resi Wahana untuk tujuan nasional, Anda klik di sini ya. Oke, otomatis nanti Anda tinggal submit. Oke, di sini ada pengumuman ya. Ini Anda harus baca satu-satu ya, untuk mengetahui pengumuman atau informasi penting lainnya yang memang Anda butuhkan. Oke ya, selanjutnya adalah tentang buat resi ya. Buat resi Anda tinggal klik di sini ya. Oke, nanti saya akan jelaskan pada suatu segmen tertentu, segmen yang lebih khusus ya. Namun untuk kali ini saya kasih sederhananya saja ya. Ini posisi saldo Anda ya. Oke. Nah, sekarang Anda tinggal klik di sini ya, beratnya misalnya gini ya. Misalnya Jakarta ya. Misalnya baju, misalnya namanya Nabil, misalnya teleponnya ya. Misalnya ini nama pengirim, harga barangnya ya kan. Ini dimensinya, ini tinggal Anda kalikan panjang kali lebar kali tinggi misalnya. Setelah itu ini Anda isi misalnya alamatnya, misalnya ini Jakarta ya. Jakarta. Oke, selanjutnya Anda save. Ya, oke, nanti dia akan muncul di daftar resi. Oke, dia akan muncul di daftar resi. Oke, ini masukin kode pas sebelum keluar ya. Nah, oke, nggak mau deh. Ya, pokoknya nanti harganya akan muncul di sini. Baiklah ya, kita akan masuk ke tujuan khusus ini. Untuk gedung atau apartemen yang mungkin dibutuhkan oleh kita pada bagian-bagian tertentu. Oke, selanjutnya adalah prioritas ya. Ini juga lagi daerah-daerah tertentu ya. Ini tujuan Singapura ya. Ini untuk daftar resi ya, daftar resi yang telah kita ketik ya. Ini ya, yang telah kita ketik. Oke, ini yang telah kita ketik ya, sejak tanggalnya sekian sekian. Oke. Nah, ini filter digunakan untuk mencari ya, mencari.
ya, untuk mencari nomor resi pengiriman dan layanan ya. Ini layanan yang disediakan oleh Wahana. Selanjutnya adalah kode verifikasi. Ini adalah apabila pick up datangnya dia akan meminta ini ya. Daftar manifest adalah barang-barang yang telah di pick up ya. Jadi apabila Anda ingin melihat barang apa aja yang telah terpick up pada hari tertentu, Anda tinggal melihat daftar manifest di sininya ya. Selanjutnya adalah keuangan top up ya. Top up ini Anda mau rekeningnya ya, rekening manual ataupun Anda bisa menggunakan virtual ya. Nanti setelah itu Anda isi, baru Anda save. Dalam waktu kalau manual itu paling ya sejam setengah jam juga saldonya terisi ya. Ini nilainya ya. Ringkasan keuangan ya, ini komisi ya. Ini untuk kurang lebih per hari ya. Ini bukan per hari. Ini selama menjadi agen Wahana sepertinya ya, periodenya ya. Udah 72 juta dapatnya ya. Dengan depositnya ada 200 juta ya. Dengan total depositnya 289, komisinya di 72 juta kurang lebih. Oke, selanjutnya adalah mutasi keuangan. Apabila Anda melihat di sini tentang ada pemotongan saldo karena kesalahan ketik atau lain-lainnya, Anda bisa lihat di daerah sini ya, ataupun saldo yang di approve ya, dan lain-lainnya. Oke, ini adalah cek tarif ya, cek tarif. Kalau Anda ingin langsung cek tarif, ini adalah CS Wahana. Oke, tinggal Anda masukkan saja resinya, nanti Anda akan terhubung di customer service-nya Wahana. Oke, sekian. Semoga bermanfaat untuk aplikasi agen Wahana ini. Mudah-mudahan Anda pun bisa membuka keagenan Wahana jika Anda menginginkannya ya. Karena keagenan Wahana salah satu jasa pengiriman, saya rasa nomor 3 ya, setelah nomor 3, nomor 4, nomor 3 bahkan di marketplace. Karena pertama JNE, kalau enggak JNT, selanjutnya adalah Wahana, baru pos. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih atas tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.